Bukan Mbak maksudnya mau cari uang tambahan, Bas. Mau nabung buat cepet naik haji. Lebay kalau Mak, Nisa berniat umrohnya Nisa buat Mbak aja. Beneran, Sa? Iya, Mak. Mak kenapa sih, Mak? Nyari duit sampai kayak begitu banget. Mak kan masih punya anak laki-laki, Mak. Dia masih kuat bener nih. Mak harus bikin kesehatan emak, Mak. Mak sedih ya, Bas. Mak sakit. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Bang, ayo minta tolong nih, Bang. Ayo mau kasbon. Gak bisa, Bas. Dari kemarin setoran kurang. Hari ini mau pinjam lagi, gak bisa. Gak bisa, Bang. Iya, gak bisa. Gua harus cari penumpang seharian. Gak boleh tuh berhenti. Pasti ada rezeki lebih. Bismillah. Eh, Nisa. Jangan sekali-sekali lagi lo baikin Ma Ijah. Ye, lama-lama lo jadi kurang ajar sama orang tua lo. Hah? Ngerti? Ijah itu kan orang tua, masih aja ya di permasalahan soal pajangan Umi. Udah Umi ikhlasin aja, nanti juga diganti sama Allah. Ikhlasin? Hah? Itu barang 20 juta, lu mau tahu gak? Gua mesti ikhlasin. Seenak aja lo ngomong lo ya. Mendingan gua pergi umroh tahun depan. Ngerti lo? Nah itu dia Umi. Mubazir juga kan? Sama aja sekarang juga pajangan Umi udah hancur. Ya udah deh Umi ya. Nisa gak mau berdebat, Nisa mau sholat. Sholat ngelawan orang tua lu. Kalau gak gede gue masukin lagi dia tuh. Bener-bener. Perasaan gue sih, gue beli 2 juta deh kayaknya. Aduh, tolong! Ayo, ngapain lo? Ayo, ah, kita! Lo mau kemana? Aku campur lo! Woi! Tidak! Tidak! Apa lagi lo? Takut ya? Hah? Hah? Takut! Sini goblok, sini! Farah gapapa? Bang Abbas gapapa kan? Saya gapapa. Farah ngapain di sini sendirian? Kenapa gak dijemput tadi? Oh, ya udah kalau gitu saya antar ya. Kita nggak boleh pegang-pegang, soalnya bukan muhrim. Aja kali dia bisa diminta duit sama kita. Ya, biasa. Kemarin dia nolongin sini satu. Dia minta imbalan. Iya, dia minta dikasih umroh ke Mekah. Madapan. Sekarang minta apa lagi lo? Insya Allah, Pak Haji. Ayah gak ada niat apa-apa. Tadi ayah lagi di jalan. Ayah liat Farah lagi digangguin orang. Ya, ayah bantuin. Ayah minta imbalan apa-apa kok. Abah, kok Abah malah suzon sih? Bukannya terima kasih sama Bang Abbas. Ini anak deh, ini wajar abah lo marah. Tahu gak, kemarin nih emaknya dia nih mecahin barang kesayangan Umi yang mahal. Tahu gak, sini lo. Aduh. Eh, makanya dia tolongin lo supaya tuh barang-barang tadi tuh dia jadi kagak bayar impas. Lo ngerti kagak? Nah, ngerti lo. Susah lo dibilangin. Ya Allah, Abah, Umi, istighfar. Kok bisa ngomong kayak gitu sih?
Emangnya Abas sama Umi gak lihat tuh mukanya Bang Abas? Memar kayak gitu. Pak Haji, Bu Haji. Ayo permisi. Assalamualaikum. Salam. Bang Abas. Bang Abas tunggu. Bang Abas, maafin ya. Assalamualaikum. Salam. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rab. Ke masjid, Bas. Iya, Mak. Untung gak terlalu parah luka itu. Biasalah, Mak. Namanya juga anak laki-laki. Ya, tapi gimana itu ya? Haji Soleh sama Haji Aida. Mana Mak mesti gantiin barang yang Mak pecahin di rumahnya lagi. Udah deh. Tidur sekarang ya, istirahat. Mau menutup warung. Di malam. Gitu so. Istirahat. Andai par lo. Woi, singkat aja, singkat aja. Udah, Bas. Berapa lo belain? Udah, singkat aja. Par, lo. Udah, mau bilang, udah. Astagfirullahaladzim. Ada apa? Ini, Pak Ustadz. Ini maling, Pak Ustadz. Harus kasih pelajaran. Udah, singkat aja. Tenang, 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 tenang. Astagfirullahaladzim. Jangan main hakim sendiri. Jangan. Kalau dia dipukulin, terus dia mati, siapa yang tanggung jawab? Lebih baik kita bawa. Bawa kemana, Pak Ustadz? Bawa, pokoknya kalau dia ngelakuin ini lagi, itu tanggung jawab saya. Yaudah. Ah, udah. Tenang. Amanin. Tapi bagaimanapun juga, Bas, dia sudah melakukan kesalahan. Jadi dia harus dihukum. Jadi bagaimana kalau dia kita hukum selama 1 bulan harus membersihkan musola? Kalau dia lalai, baru kita laporkan ke polisi. Saya sebagai Pak RT di sini setuju dengan pendapat Pak Ustadz. Berhubung dia adik iparnya si Abas yang orang soleh, dan juga barang curiannya sudah bisa kita ambil. Sini. Tapi ingat, Jaki, gue akan ngawasin lo terus. Kalau lo ngelakuin macam-macam lagi, gak ada ampun buat lo. Ngerti? RT deh bohong pasti. Sudah maling lagi. Pak Jaki, makasih ya. Semuanya makasih ya. Mohon maaf ya. Assalamualaikum. Mana dia? Mana dia malingnya? Gemukin aja, gemukin. Mana dia? Mana dia?
Pak RT. Lu main tunjuk aja, mana? Lo. Ah, ini dia emang nih. Aduh, Bang, ketemu lagi. Lo ya? Jadi lu malingnya. Kenapa pada diem aja? Ada maling lu biarin aja. Bukan Pak Haji, ini malah nyelamatin bareng Pak Haji. Kalau ngomong aja sih. Kalau gitu makasih ya. Ya, apa sih ya? Mudah-mudahan lo dia rezeki lo tambah banyak ya. Tapi bisa aja bukan dia malingnya. Iya pasti nih kerja sama maling. Emang gimana lu tahu kan? Ya Pak Haji, sabar. Yang penting barangnya dibalik kan. Sekarang malingnya kemana? Dia lari ngomongin, biarin gue bejek-bejek sini ketahuan. Sabar, entah setruk. Ya, nah, ini kita kambuh, asam uratnya. Sabar. Kok begitu aja asam urat sih? Bang, tunggu. Sini. Muka lo kenapa? Kok banyak-banyak begini? Habis berantem lo ya? Buset! Siapa yang berantem? Emangnya gue Iron Man? Lo kan tahu gue orangnya empis. Jangan kan berantem. Nyenggol semutnya gue kagak tega. Gue digebukin ya sama abang lu. Astagfirullahaladzim. Bang Abbas pasti masih kesel soal uang mak kemarin. Kok tega-teganya sih dia ngegebukin ipar sendiri? Nah tuh dia. Padahal gue udah bilang ke dia. Gue bakal bayar uang emak kalau ada duitnya. Dasar kelewatan. Nah lo sekarang mau ke rumah emak. Seenak-enaknya dia ngegebukin anak orang. Ayang Beb. Kagak usah. Lu di sini aja ya rawat gue. Gue sekarat nih. Aduh ya. Lagi pula gue yang salah kok. Salah bagaimana? Kan lu udah bonyok-bonyok begini, masa pasti disalahin sih? Kagak bisa, gue mau nanya. Ayang Beb, gak usah. Aduh, gawat nih. Bodoh ah, mending gue tidur. Ya Allah ya Rabbi. Setiap malam hamba berdoa padamu ya Allah. Kabulkan doa hamba Allah. Hamba rindu Ka'bah ya Allah. Bisa kerja di tempat yang beginian. Gedungnya gede. Oh iya bang, ini bang. Gak usah. Ayo ikhlas kok nganterinnya. Ini jangan gitu dong bang, kalau abang kagak terima, terus gimana Ma Ijah? Abang kan juga mau bantu Ma Ijah. Iya juga ya, kalau gratis terus, kapan gue bisa berangkatin emak naik haji? Lebaik Allah.